Dua beradik yang tinggal di kampung Teluk Ira, Pahang tidak menjadikan kecacatan fizikal mereka sebagai alasan untuk mengasingkan diri daripada dunia luar. Sebaliknya, mereka yang mengalami kecacatan otot sejak kecil itu tekad menempa kejayaan dalam bidang akademik. Muhammad Syakib Arsalin Khairul, 20 tahun, dan abangnya Muhammad Baiduzaman Khairul, 25 tahun, sentiasa berfikiran positif biarpun serba kekurangan fizikal sejak kecil. Hasil usaha, mereka berjaya memperoleh 5A dan 6A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM serta keputusan jahit dalam sijil tinggi agama Malaysia STAM. Walau susah macam mana pun, jangan putus asa. Teruskan belajar. Dapatkan keputusan yang semula. Setiap hari saya akan peruntukkan masa beberapa jam untuk belajar. Kita ada masa untuk istirahat. Lebih membanggakan, dia turut menerima anugerah pelajar cemerlang OKU dalam SPM peringkat Sekolah Menengah Agama Khairiah Termeluh pada 2011. Bercita-cita menjadi seorang penterjemah bahasa Inggeris, dia kini menyambung pelajarannya di sebuah universiti di Termeluh dalam bidang TESOL. Inspirasi untuk study, utamanya memang minat sendirilah nak study. Lepas tu dengan dorongan abah dengan umi, tu dengan abangnya yang lagi apa lagi macam lagi teruk tapi boleh belajar, akhirnya kenapa kita tak boleh. Dia yang bercita-cita untuk menjadi jurutera perisian juga sedang melanjutkan pelajaran di universiti yang sama dengan abangnya.